Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi di Lintas Selatan channel YouTube. Di kesempatan pagi hari ini, saya sekarang berada di Bandara Ngeloram Cepu teman-teman. Karena di hari ini akan ada penerbangan yang pertama, kalau nggak salah pesawat Citilink ya teman-teman ya. Tonton terus videonya, jangan lupa support channel Lintas Selatan dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Oke teman-teman, yuk langsung saja kita menuju ke lokasi sana ya. Oke teman-teman, saya sudah berada di parkiran sepeda motor teman-teman, dan di sana ada bangunannya, kantornya, bandaranya teman-teman ya. Ini lokasi saya berada di Bandar Udara Ngeloram teman-teman ya. Saya sekarang berada di parkiran mobil teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini adalah Bandar Udara Ngeloram Cepu, Kabupaten Blora teman-teman ya. Seperti ini. Oke, yuk langsung saja kita ke sana mendekat dan mencari tahu informasi tentang penerbangan pertama di hari ini teman-teman ya. Yuk tonton terus videonya, jangan lupa support channel Lintas Selatan dengan cara like, comment, subscribe, dan share teman-teman ya. Oke, kita sudah berada di sini, Bandar Udara Ngeloram teman-teman. Kita tanya-tanya dengan warga setempat. Weh, putra angin rubuh teman-teman. Seperti ini suasananya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya mau tanya-tanya kepada karyawan di sini, penjaga di sini. Kita akan bertanya-tanya tentang penerbangan pertama di hari ini di Bandara Ngeloram Cepu ya teman-teman ya. Yuk langsung saja saya mau bertanya-tanya teman-teman. Oke Pak, bersama Pak siapa? Pak Imad. Pak Imad ya. Ya. Ini saya dari Lintas Selatan channel itu Pak ya. Mohon perhatian bagi penumpang pesawat udara Citilink Indonesia dengan nomor penerbangan QG1185 untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Dari Halim ke Cepu Pak, ya. Booster, berarti bukan dari sini ke Jakarta. Dari sini juga ada, nanti kan dari Halim ke sini, nanti nunggu take off mungkin jam 12-an ke Jakarta lagi. Oh gitu. Ya. Dan untuk pesawatnya itu pesawat apa Pak? Untuk pesawat dari Citilink jenis ATR. Oh okay. Kalau untuk Bandara Ngeloram ini berarti nanti setelah ini langsung beroperasi terus atau gimana Pak? Insya Allah mungkin kedepannya kalau rame mungkin berjalan terus penerbangannya. Oh itu jadwal setiap hari atau mungkin dua seminggu? Untuk saat ini seminggu dua hari ya. Seminggu dua kali Pak, gitu, dua hari ya. Hari Rabu sama Jumat.
Oh gitu. Ya. Dan ini tanya Pak untuk apa namanya tarif Pak, tarif kalau mau naik pesawat dari Ngloram sampai ke Halim Jakarta, itu kisaran berapa Pak? Bisa dicek aja langsung ke Traveloka ya Mas. Oh okay. Ya. Untuk harga tiket sekarang mungkin sekitar 900-an Mas. Oh iya. Untuk iya, sementara iya. Ya. Itu bisa ditempuh dengan jarak waktu paling berapa menit itu Pak? Mungkin paling lama 1 jam. 1 jam ya Pak? Iya. Oh, berarti dari ibaratnya nek dari bis kan lumayan paling enggak 12 jam lah Pak ya. Iya. Ini untuk naik pesawat cuma 1 jam teman-teman ya. Itu cuma 1 jam kalau bayar sekitar 900 itu insya Allah murah banget. Oke, mungkin cuma itu Pak ya. Saya ucapkan terima kasih Pak ya untuk informasinya ya. Semoga sukses, aman, lancar lagi. Ya. Terus pun Pak G. Terima kasih. Ya. Oke, teman-teman itu tadi dengan Pak. Pak Imad. Pak Imad ya. Terus Pak G. Oke teman-teman, seperti itu wawancara saya dengan Pak Imad. Nanti akan ada pesawat yang dari Halim Jakarta itu menuju ke Bandara Ngloram dan nanti akan terbang lagi dari Bandara Ngloram menuju ke Bandara Halim Jakarta teman-teman ya. Oke, pokoknya tonton terus videonya. Jangan lupa support channel Lintas Selatan dengan cara like, komen, subscribe dan share ya teman-teman ya. Seperti ini. Nanti kita akan menunggu kalau sempat kita akan menunggu kita melihat penerbangan atau kita lihat pesawatnya teman-teman ya. Karena ini di hari Jumat kita harus sebagai orang muslim kita Jumatan dulu, nanti kalau waktunya kita sampai atau tidak ketinggalan kita akan melihat penerbangannya ya. Tonton terus pokoknya, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, dikarenakan waktu Jumatan sudah mepet nanti malah ketinggalan sholat Jumat dan nunggu pesawatnya tiba dari Jakarta sampai Bandara Ngloram kelihatannya masih lama dan masih nunggu lagi keberangkatan dari sini ke Jakarta daripada ketinggalan sholat Jumat. Mari kita sholat Jumat dahulu, nanti kalau ada waktu kita kesini lagi. Pokoknya tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa support channel Lintas Selatan dengan cara like, komen, subscribe dan share ya teman-teman ya. Mungkin dari saya cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.